Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Isat. Welcome back to channel Asti Update. Iya, di kesempatan malam hari ini Bang Min hadir kembali, tentu saja membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial papasa dan mamanya Selen. Namun sebelumnya, untuk kalian semua yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa dong selalu support dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih, supaya kalian semua tentunya tidak ketinggalan ya update terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini, channel Asti Update. Oke nih, langsung saja kita cek apa saja kabar-kabar hangatnya di kesempatan malam hari ini ya, check it out. Kabar pembuka kita awali dari Instagram pesan Mutiara. Di situ tertulis caption, selamat Titi dan Mutiara semua. Gambar yang diupdate oleh Instagram pesan Mutiara ini menunjukkan untuk followers mamanya Selen on Instagram sudah tembus 5,6 juta followers on Instagram setelah kemarin 5,5 juta followers on Instagram, dan alhamdulillahnya per menit, per detik dan per jam ini sudah tembus 5,6 juta followers on Instagram. Itu menandakan setiap harinya makin banyak sekali yang mensupport dan cinta dengan mamanya Selen ya, atas karya-karya dan juga kiprahnya di dunia entertainment Indonesia nih para sahabat Isat. Sekali lagi congratulations untuk mamanya Selen. Ngomong-ngomong tentang mama Selen, tidak abdol rasanya jika tidak mengupdate seputar baby Selen ini melalui updatean Teh Citra Syadika. Mari kita lihat sama-sama ya para sahabat Isat updatean baby Selen. Udah lama gak ketemu Selen, kamu udah gede banget, Len. Ih, ngeri juga ya, udah gede Selen ya. Len, ngapain? Selen, kok gak nengok dia? Selen, sini! Teh Citra saja yang di Bandung sangat amazing dengan pertumbuhan baby Selen yang semakin hari semakin besar nih para sahabat Isat ya. Sekaligus updatean dari Teh Citra ini mengkonfirmasi bahwa dia sudah merapat ke Kiputi nih untuk berlebaran Idul Adha besok nih para sahabat Isat ya. Mari kita saksikan sama-sama untuk sidangnya malam ini, kapan penentuan Idul Adhanya. Yang pasti di Kiputi sudah ada Teh Gadis, Teh Citra bersama dengan Kak Danar dan juga Kak Chen bersama, dan plus anak-anak mereka ya, ada Kian, Kina, Zuran dan Zindar. Tentu saja sudah bertemu dengan Maji dan Bapu kesayangan mereka nih, terbukti dari updatean Teh Citra di kesempatan sore hari tadi. Keluarga Kiputi minus tentu saja Bapu tidak ikut ya Pak Mansur. Teh Gia yang tentu saja belum ke Kiputi. Bang Min tengok tadi di updatean-updatean Instagramnya, Papa Syed mereka yang lagi bucin-bucinnya nih ikut dengan mamanya Selen, Kak Titi ke Pasuruan para sahabat Isat. Berbicara dengan Aalsha dan Kak Titi, dimanakah mereka yang pasti sudah terkonfirmasi secara jelas ya para sahabat Isat, sudah real dan juga valid bahwa Aalsha dan Kak Titi saat ini sedang berada di Pasuruan dekat dengan keluarga dari Mama Yosi. Tentunya di kesempatan sore hari tadi Mama Yosi mengupdate mereka sedang menyaksikan pertunjukan lumba-lumba di sebuah waterpark atau taman air nih para sahabat Isat. Ketika Mama Yosi memutarkan kameranya, terlihatlah couple sunset luar kita nih, walaupun hanya sebentar. Bang Min screenshot dan dipastikan itu adalah Aalsha dan Kak Titi ya, tentu saja yang bersebelahan dengan Mama Yosi dengan rambut pendeknya nih. Style rambut terbaru dengan topi pink ini itu adalah Olel nih para sahabat Isat. Aureli Syahrani, Mbak, you are the reason ya. Juga sedang mengabadikan momen-momen pertunjukan lumba-lumba tersebut. Papa Sen menggunakan masker hitam dan Kak Titi di situ belum jelas nih para sahabat Isat. Yang pasti hanya lengannya saja yang terlihat menggunakan t-shirt berwarna pink. Untuk updatean lebih jelasnya ada di gambar di sini nih. Mereka sedang berada di sebuah taman safari di daerah Pasuruan, Jawa Timur nih para sahabat Isat. Papa Syed berfoto bersama dengan para pengunjung dari kebun binatang atau taman safari tersebut. Aalsha di situ menggunakan masker hitam plus dengan Kak Tiara Andini ya para sahabat Isat. Dan memang sudah diperjelas oleh Bang Min tadi, memang mereka berada di Pasuruan, Jawa Timur. Sepertinya kemungkinan besar akan berlebaran Idul Adha besok
di Pasuruan, kemungkinan bisa jadi di daerah-daerah lainnya ya, bisa jadi di Jember atau di Jogja nih para sahabat Isar. Masih banyak kemungkinan untuk perayaan Idul Adha dari couple saat seduar kita besok, namun yang pasti terkonfirmasi mereka berada di Pasuruan sekarang ya, di sore hari tadi tepatnya. Papa Set tentu saja dengan kemeja andalannya dari Sato Official Merchandise miliknya dan Mama Selen. Untuk t-shirtnya sangat menyita perhatian nih para sahabat Isa. T-shirt dengan motif harimau itu menandakan dia adalah ibu dari ketiga ekor harimau yang ada di Ciputih ya. Ibu dari Esan, Jinora, dan juga Baby Selen tentunya nih para sahabat Isa. Updatean kali ini diupdate oleh Instagram Gemers Girl dan juga Instagram sebelumnya adalah Instagram Alsar X Tiara nih yang mengupdate mengenai Papa Sat yang sedang berkunjung ke sebuah taman safari yang berada di Pasuruan. Untuk keterangan lebih jelas di mana kata masa pari tersebut, Bang Min coba menyelamnya tepatnya di manakah lokasi Papa Sat, Katiti, Olel Olan dan juga Mama Yosi bersama dengan para keluarga lainnya yang ada di Pasuruan. Me time mereka sekaligus quality time menikmati waktu liburan Idul Adha. Bang Min sempat menyelam nih para sahabat Isa mencari informasi lebih detail. Ternyata mereka berada di sini nih, Taman Safari 2 Jawa Timur, Taman Safari Indonesia 2 Jawa Timur. Di situ tertulis jelas ya alamatnya, RT 12 RW 6 Jatirejo Kecamatan Prigen Pasuruan Jawa Timur nih para sahabat Isan. Namun informasi ini belum terlalu valid ya dan belum terkonfirmasi jelas oleh Instagram-Instagram pain base lainnya mengenai Papa Sya dan Kak Titi yang quality time-nya bersama dengan para keluarga dari Pasuruan di Taman Safari Indonesia 2 Jawa Timur. Yang pasti ini hanya gambarannya saja ya, mungkin saja kemungkinan besar memang mereka berada di tempat ini nih, Taman Safari Indonesia 2 Jawa Timur Pasuruan. Kenapa di Pasuruan para sahabat Isar? Bang Min mendapatkan informasi lengkap ya dari salah satu subscriber Bang Min dengan nickname Indah Listria Nini. Di situ Pasuruan Winongan dia menuliskan adalah rumah kakek Tiara bapaknya dari Mama Yosi. Jadi couple saat duar kita di Pasuruan bersilaturahmi dengan keluarga dari pihaknya Mama Yosi ya para sahabat Isar, tepatnya dari pihak kakeknya mamanya Selen atau kakeknya dari Katiara Andini tentunya. Terima kasih nih untuk informasinya dari subscriber Bang Min dengan nickname Indah Listria Nini. Thank you ya sekali lagi. Sekian saja dahulu nih para sahabat teaser untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan malam hari ini. Dan Bang Min tentu saja akan segera kembali tentunya dengan updatean-updateannya yang pasti tidak kalah hangat dan seru lainnya. Oke. Untuk itu tetap stay tune di channel Asti Update ya. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.